Sebenarnya kalau tanpa bawang juga langsung pakai kuahnya bisa. Bisa, kan? Tapi kan enggak ini kali Bang ya, rasanya enggak ini ya. Iya, hanya manis asin aja. Biasanya kan ada anak-anak yang enggak suka bawang. Pedas Bang ya. Ini saya buat pedas untuk dua porsi. Nanti kalau enggak pedas nanti saya bisa lagi. Nunggu agak ambil gambar dulu Bang. Oh, iya. Iya. Ini untuk porsi 10 ribuan nih Kak ya. Iya. Kalau untuk 10 ribuan tuh resolusinya ada kasih berapa Kak? Bagi sama kalau. Iya. Bagi sama dia. Dua, berarti dua? Tiga-tiga. Oh, tiga-tiga. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau 10.000 itu isinya 6 Bang. 6 ya? Bisa risol aja, bisa tahu aja. Oh, kalau betul. Mau campur isinya bading sama. Oh, Ya, kalau 7.000 isinya 4. Oke, okay. Siap. Jadi diguntingin gitu Bang ya? Iya. Pas isinya 6 Bang ya? Tahunya 3, risolnya 3 ya? Ini cabenya ya Bang ya? Iya, untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, garam sama cabai. Diulek nih Bang ya? Iya. Kalau untuk di Jawa kan biasanya pakai cabai hijau yang cabai rawit itu. Cabai rawit. Kalau di Pontianak memang untuk cabai itu kan susah Bang. Susah ya. Kita pakai yang ada. Dan kebetulan orang Pontianak nih lebih suka yang pedas-pedas, karena cabai hijau itu kan yang pedas tuh. Iya. Jadi biar nambah itu. Jadi diulek gitu Bang ya? Iya. Kalau khasnya tahu gejrot emang ulekannya kasar gini Bang. Kasar ya? Gasih dengan air gula asam. Gula asam Bang ya. Seger Bang ya. Iya. Oke, siap. Satu lagi. Porsinya jumbo Bang ya. Iya, benar itu. Ulekan cabe yang enggak pakai cabe Bang ya. Iya. Berarti cuma bumbunya bawang merah, bawang putih aja ya, bumbu garam ya. Iya. Yang kenal tuh anak-anak kan memang enggak bisa makan pedas. Sebenarnya kalau tanpa bawang juga langsung pakai kuahnya bisa. Bisa, tapi kan enggak ini kali Bang ya, rasanya enggak ini ya. Iya, hanya manis asin aja. Biasanya kan ada anak-anak yang enggak suka bawang. Tadi yang 7.000 cuman langsung aja Bang paling mau ngomong keliling aja sih pakai gerobak kan. Jadi apa coba jualan ini 1 hari 2 hari sampai 1 minggu kok habis terus ramai gitu kan. Orang beneran nambah volume habis terus. Yakinnya berlanjut sampai hari ini. Apa ya Mas ya? Apa sih Mas? Ya caranya gimana sih biar dagangan kita laku?
Mama itu ada triknya apa? Triknya apa, Mas? Pastinya kalau kita berdagang itu kan kita utamakan untuk kita ya, Bang ya. Kita gunakan produk yang segar atau yang fresh itu. Ini kalau habis enggak habis tetap harus habis. Habis ya, Bang ya. Karena enggak ada cinta untuk dijual besok. Kalau untuk masalah laris atau gimana itu kan udah rezekinya manusia masing-masing ya, Bang. Tergantung kita gimana mintanya sama Tuhan gitu kan. Entah sholat, sambil doa, gitu kan. Insya Allah, jadi kita nggak butuh. Itu aja sih, Mas. Boleh lah, Mas. Beli ikan 3 lah, Mas. Yang 10 ribuan lah, Mas. Oke. 10 ribuan. Cabenya mau buat pedas atau sedang? Kalau bisa sedang-sedang lah. Bisa berdagang lah ya. Bye.